Assalamualaikum, kita bikin bekal lagi yuk. Pertama, masak dulu nasinya memakai Mito Mini Rice Cooker L11 yang berkapasitas setengah liter dengan LED display, anti lengket, dan dapat digunakan untuk memasak nasi, mie, dan juga bubur. Selanjutnya, bumbui file ikan dengan garam dan lada. Ini saya memakai file dori. Dan untuk memasaknya, saya memakai Mito IN100 yang merupakan kompor induksi tertipis di dunia. Ada 9 level pilihan panas dan dilengkapi juga dengan heat detector. Ada warna putih dan pink yang sama cantiknya. Nah, ini tadi margarin dilelehkan, kemudian untuk menumis bawang putih dan masukkan file dori, dimasak hingga matang kedua sisinya. Saya memakai granite fry pan dari Stand Cookware dan juga setir silikon dari Stand Cookware. Kemudian file ikannya dihancurkan kasar memakai garpu dan ditambahkan mayones, diaduk hingga tercampur rata. Ini nasinya juga sudah matang, saya akan campurkan dengan nori dan juga cabai bubuk, diaduk hingga tercampur rata. Kemudian dicetak dengan memakai cetakan onigiri. Fish onigiri siap untuk dijadikan bekal dan dapat ditambahkan pelengkap lainnya. Teman-teman bisa mendapatkan semua produk Mito dan juga Stand Cookware di official shop di Shopee ya. Selamat mencoba!